Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Kong Lante Witarobson Company. Oke. Kembali kita sebagai konsumen audio. Ini namanya mencoba produk dari Wisdom dengan tipe, tengok dulu, L18 6616. Oke, kita unboxing dulu. Oke, unboxing Wisdom L186616. Ini nanti adalah sebagai memperkuat amunisinya pesaing Witarub yang lama, NN organ tunggal. Oke, kita lihat apakah ada hadiahnya. Oke, ada hadiahnya, plastik. Oke, ini ya, ini penampakan 6616. Adapkan ke atas yang di sini. Oke. Nah, ini nah, wajahnya 6616. Kemudian wajah bokongnya ini wajah bokongnya. Aduh, entar, mana. Nah, oke, ya ini ya. L186616. Bokongnya besar. 1200 watt AES, 2400 PGM. Frekuensi ring 36 sampai 1500 kHz. Nah, ini nanti akan kita sandingkan dengan produk kita yang lama, speaker kita yang lama yang sudah kita punyai, yaitu Labose yang tipe 03. Itu untuk amunisinya Witarub. Kemudian yang ini nanti, ini untuk amunisinya NN. Oke, inilah ya, jadi kita ini sebagai konsumen ya, bukan penjual. Jadi konsumen itu ya mencoba, nggak tahu kita kayak apa bentuk, apa namanya, hasilnya nanti. Oke, siang nanti akan kita masukkan di box ini, tapi nampaknya nggak muat ini. Diaturlah gimana caranya nanti. Oke ya, nanti yang NN kita akan menggunakan coba full Wisdom. Setelah yang Witarub kemarin kita menggunakan full RDW Labose. Ya, ini yang soundnya NN ini kita akan gunakan produk Wisdom yang konon harganya agak lumayan murah, 2 jutaan ya. Kalau Labose yang sekelas ini kan di atas ini kan 3 jutaan ya. Ini hanya 2 juta AN. Oke, itu saja. Kita coba hasilnya sore nanti. Kita masukkan dulu, nunggu krunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sound System Indonesia.